sendiri, menurut saya alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Dan ini juga udah dari pihak Masjid At-Tamimi juga udah menerima kami dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ada memang ada tiga lomba yang kami adakan di sini. Ada lomba azan, hafalan surat pendek, dan lomba busana muslim. Dan alhamdulillah ketiganya itu berjalan dengan baik. Dan semuanya murid-murid juga terlihat antusias untuk mengikuti mengikuti lomba. Alasannya kenapa nih dari BBK memilih lokasi di jauh dari kota nih, di Desa Sungai Kupa di Kuburaya nih, alasannya kenapa? Ya, sebenarnya balik lagi BBK memang mencari sekolah yang kurang, yang memang yang di luar kota memang untuk dibantu, karena kalau di kota itu lebih mudah untuk dibantu oleh orang. Jadi kami mencari yang memang yang kurang terlihat. Dan apa ditambah lagi, Masjid At-Tamimi ini memang masjid yang tertua di Sukuburaya mungkin, karena udah mengingat usianya udah 100 tahun.